Assalamualaikum everybody, welcome to League of Legends. Hari ni aku nak main mid lane. Valkas, kenapa aku nak main mid lane? Entah, cuba je kot. Mau bangun sebenarnya ni daripada cuti. Aku teringin nak main, patut tiba-tiba dia kasi aku main mid. So, okay. Tetapi aku lawan dengan Yasuo, so aku tak tahu macam mana. Nope. Apa ni? Tapi aku dapat yang macam dah ada. Oh, kenapa ada dua kat mid? Okey, jap. Aku susun sikit. Okey, dia akan pergi bawah. Rice, dia ada jungler. Jungler Rice. Okey. Okay. Aku rasa ni banyak dia mid lane boleh, dia boleh buat kat sini. Ha, risau pula aku. So sekarang ni adalah rework dan sedikit buff untuk Vel'Koz. Vel'Koz selalu dah pada awal-awal kita akan ambil W dia, pasal W keluarkan damage yang banyak. Tapi selepas rework ni, dia dah lebih fokus pada Q dengan lebih fokus pada stack. Kenapa ada stack tu? So aku nak cuba bermain-main dengan stack dia dan bermain untuk dapatkan sedikit buff. Ya, CS aku still teruk. Aku rasa aku nak mati. Aku mati dekat cepat ni. Yes. So aku akan ambil stun dia terus, pasal aku tahu aku akan banyak kena poke dan aku nak cepat untuk selamatkan diri. Oh shit. Yeah. So macam aku cakap, aku memang akan mati cepat sih, pasal kau kenapa Yasuo aku tak reti main dengan AD. Okay, aku dapat sikit. Yang penting aku dapat poke sikit. So aku pun tahu sebenarnya yang kita boleh queue, dia boleh matikan awal. Macam kita meletupkan dia walaupun tak kena minion. Aku tak tahu langsung sebelum ni. There we go. That's the damage. Yes, that's the damage. Kau dapat tak? Kau dapat tak? Tak, itu pasal aku boleh proc. Kalau aku tunjuk ni, dia akan tambah lagi sedikit damage untuk passive aku kalau ada 3 stack. So sekarang dia berdua ultimate pun lebih fokus pada stack juga sekarang ni. So that's why aku macam nak tengok timing berapa banyak damage aku kena keluarkan untuk dapatkan stack yang ketiga. Dan kalau kau ada pakai Trundlelord punya chemistries, itu pun dikira sebagai satu stack juga. So kena reti main sikit lah. Bukan kena reti main, kena berhati-hati sikit lah. Pasal kadang kau tak terkira tanda lock tu sebagai stack. Mata nanti mampui. Dah hilang dah stack kau. So sekarang ni aku nak terus beli Morello. Aku rasa macam aku nak mana lebih banyak. aku nak mana lebih banyak dan aku nak cooldown untuk dapat burstkan orang ni dengan cepat. So macam siapa yang dah tahu, aku mula-mula je main aku fokus kepada cooldown. So aku punya mastery semua cooldown. Yes, dapat. So kalau kau tengok sekarang, memang aku fokus kepada Q. Aku upgrade semua kepada Q. Okay. Boop. Nice. Dapat stack. Jadi aku cakap, dan masa 6.10 pun dia dah update lagi sikit. So dia tambah lagi AP ratio kepada, aku rasa Q dengan ulti, Q dengan E rasanya. So lagi banyak damage yang dia keluarkan. Dan yang lagi penting, lagi tinggi proc yang dia kasih. Okay. So dia nak cuba push. So aku pun akan cuba sedikit lagi push.
Oh my god, sakit dia. Oh my god. Seriously, this is like the first time aku main. Well, kali ketiga lah pasal first aku macam practice. Lepas aku macam, cubalah. Dan aku tak ada lagi apa-apa AP item tu sekarang ni. So this is really cool. Lagi push lagi sikit. Okay, so aku letak ward pasal aku diorang boleh jungle tak datang-datang lagi ni. So aku takut. Kalau aku ambil ignite, aku rasa aku boleh bunuh dia. Tapi aku nak spine sedikit safe. Dan aku nak cuba push sebanyak mungkin. Ah. Ooh. That's pretty good. Okay, mampus aku. Oh, mampus aku. Oh, fuck. Aku nak balik. Tak cukup duit. The pink warp pun aku tak letak bawah. Terbaik. So, tapi dia tak 6 sec. Oh, never mind. Okay, blah. Okay, so beli sedikit item. Sambung lagi beli barang. Woo, and poop. Kita belah terus. So, sekarang aku nak shutdown ke Yasuo. Pasal kita tahu Yasuo buat apa sakit di hati dia ni. So, awal-awal. Oh, tu kena spike. Dapat dibunuh Yasuo. Aku tak ada baca nama dia. Eh, ignite telah dikeluarkan. And dia dapat selamatkan diri. Please jangan kasih red buff kat dia. Nyawa dia bercuka habis. Dia memang kena balik sekarang ni. Thanks. Dia banyak membantu aku. Ya, yes, situ timing aku nak. So, Yasuo dah balik. Lel, yeah. Oh, tak dapat. Aku macam, kalau kau tahu selama ni aku akan main banyak support kan. So, aku nak cuba main lini-lini. Aku cuba main top. Bapik aku stuck dah sekarang main top. So aku main mid lane sekarang. Pasal mid lane adalah 2-3 champion yang aku reti sikit. Ah, fuck you. If you win wall. So, oh, Velkas ada kat situ. Never mind. Kenapa? So, Yasuo dah ada ultimate dia. So, bahaya sikit sekarang ni. Oh, fuck you! Okay, so sekarang aku nak upgrade mana ni? Damage ni ke damage ni? Aku rasa macam aku nak lebih fokus kepada aku punya ni. Pasal ni damage lagi tinggi kot. Dah cooldown semakin rendah. So good. That's pretty good. Up, dah tak kena. Okay. Oh, bottom dah ada dua double kill untuk siapa nama dia? Heimerdinger. See? Yes. Yes. Stack tak ada. Dan damage dia tak berapa banyak. Aku nampak damage pun tak banyak. Pasal aku tak ada stack. Tetapi cukup untuk bunuh dia. Aku sebenarnya tak tahu benda tu cukup. Well, at least dia cukup. Dan aku tak payah gunakan aku punya shield ataupun flash untuk selamatkan diri. So push lagi sikit. Tahu aku dah berapa persen jatuh. Dia pun nak sama banyak juga. Woo. Oh damn. Oh damn.
Okay, aku rasa alah, aku nak kumpul duit. Cukup tak duit untuk beli? Lagi 15. Aku perlu lagi 400 untuk beli. So aku tunggu sikit lah. Hopefully aku tak mati. Tapi pasal aku ada flash dengan shield aku, so aku tak takut sangat lah. I hate playing against Yasuo. Oh, fuck me. Yes. Nice, that's really, really nice. Okay, kita just, aku nak halau dia. Oh man, nasib baik aku dapat Yasuo yang macam ni. Kalau aku dapat Yasuo yang okay sikit, mampus aku. So sekarang aku dah cukup duit nak balik sebenarnya ni, tapi dengan nyawa yang cukup juicy untuk mid lane, aku macam susah sikit nak balik. Okay, wind wall dah tak ada. Aku boleh guna ultimate aku dengan puas hati. Yes, dapat lagi satu. Oh fuck. Woohoo! Kenapa dia kau nak kejar aku? Kenapa dia kau nak kejar aku? Aku tidak bersalah. Dia kau nak kejar aku macam ni sekali, teruk tu. Sampai hati. So dengan Yasuo memang kita kena beli sedikit shield. Untuk akulah, just macam aku gitu. Banyak kali aku cakap ni, please beritahu kalau aku buat betul ke salah, pasal aku tak tahu macam nak buat item-item ni. So yeah, aku dah buat Morello. Sadly Morello dah tak ada mana regen sekali, aku sedih sikit. Tetapi cooldown 20% tu aku tu dapat. Dan aku satu je beli, aku dah dapat 38%. Sikit lagi dah sampai ke 45. And yeah, aku pakai Mysteries yang dapat 45 tu. Oh. Damn it. Damn it. Oh, come on. One more. Come on. Nice. What? So aku nak push sikit pasal kita bandingkan jawa antara dua-dua tower ni beza sangat. Tapi aku dapat top dengan middle. Kita dapat sekarang 10-8. Tapi kebanyakan kill ni ada kat aku ke? Ya alamak, ada kat aku lah. So ni bahaya. Aku tak suka kalau kill berat sangat kat aku. First, dia akan aim aku lepas ni. Second, dia akan aim aku lepas ni. Third, orang lain tak dapat duit. So aku kalau boleh aku nak balancekan kills. So that's why bahaya. Are you okay bottom? Okay, good. Woo, sakitnya. Separuh nyawa dia hilang dah. Okay, so lagi sekali. Oh. Oh.
Ah shit, ah shit, ah shit. Aku kena betul-betul cepat siapkan aku punya Zonia. Ziona? Zonia. What the fuck? GG beat? Aku dah... Lel. Yeah. That was sarcasm by the way. That was really sarcasm. Tapi sekarang kena hati-hati sikit pasal aku tengok Rice dah ada 4 kill. Oh oh. Shit. Okay, good. Tak apa-apa. So, setahu aku, diorang ni satu team. Ada nama dope tu. Tapi, macam aku cakap sekarang, aku kena hati-hati sikit. Pasal, diorang dah semakin kuat. Okay. So, sekarang aku dah boleh clearkan. Tapi, AP aku masih tak banyak. Aku lebih fokus pada defense sekarang ni. Yep, dapat. And tahu pun dapat. Okay, good. So sekarang ni mid dah selamat. Okay. Nope, I'm coming bottom. Wow, Blitzcrank. Come on. Damn it. Wah, Jinx. No, my mid tower. No. Oh shit. Sikit lagi aku nak mampus ni. Nope, aku nak balik. Aku tak nak. Aku dah hilangkan semua resource aku. Saja je nak macam gosok dalam muka dia. Weh, aku tinggal sikit lagi. Shit, aku tinggal sikit lagi. Okay. Okay. So, aku... Shit, tak sempat. Rice dah rice. Aku tak nak buat lawak ikut tu. Rice dah macam ni dah sedikit bahaya pasal dude, damage dia tinggi gila kot. Worth. Tak worth pasal dia ada assist. Don't chase. Don't chase. Itu je. Tips aku senang ke? Don't chase. Kalau tak dapat, jangan chase. Pasal ni Rice kot. Rice dapat berskor dengan senang ke?
Damage kau semua ni melee. So kalau Z nak lawan dengan Ryze, bahaya. So sekarang nampak kaya ni mid tower aku dah tak ada. Whoop. So aku kena push lebih sikit. Yasuo, what are you doing, Yasuo? Oh, salah. Aku ingat nombor satu. Woo! aku tekan nombor satu. Pasal usually zone ni aku kat nombor satu. Aku je tekan semua nombor. Tekan semua nombor. Ah, rasa baik. Oh god, sikit lagi aku nak mati. Okay, let's go. Ya. God, dia bising tu. siapa yang tak tahu sekarang barrier dah turun dah masa dia daripada 220 sekarang jadi 180. So jangan tengok. Okay, sedikit personal preference. Drag bukan grad. Wow, English me good. Tak cukup. Okay. Sorry kalau ada dengar bunyi Facebook pasal aku dia Facebook aku tak matikan. Pasal sekarang ni siapa yang tahu yang ni aku dah dapat satu kisap. Yay. So aku post. Dan dia orang tak berhenti lagi komen. Oh ya Allah. Banyak masuk angin. Aku tak sarapan lagi ni. Apa kata kita di group and push one lane or push two lane? They are grouping, so we so we should do it as well. Pas sekarang dah 20 minit sudah, so masa dia. Dan Z dah pergi ke mid pasal aku rasa. What? Janganlah, aku tengah menang ni. Well, yes. Oh, aku. Okay. Dude, kau kena. Well, tak ada apa-apa. Salah aku juga pasal aku kena call up. Aku tengok tempat lain. Aku tak tengok tempat screen sendiri. So kalau tidak aku boleh burst dia. Aku boleh burst dia kalau aku tahu dia dia dekat depan. Salah aku. Salah aku. Serius salah aku. No. No, ada orang buat, nak suruh aku buat challenge makan sambal salam. Sambal salam ni sambal yang roommate aku dulu buat. God, sambal dia pedas. Aku tak nak makan benda tu. God, no. Jangan dengar aku dengan sambal salam. Please, no. Tapi sedap tu. Sedap. Aku masa tu buat dengan sup ayam.
apa. Aku cakap ni pun aku terlio. Okay, good, 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 good. Yes, dapat 2 shutdown. Okay, aku risau. Okay, come on. Push mid. Mampus. Fuck it, apa yang jadi? Okay. Masih boleh lagi. Come on. Hurry up. MF seorang. Nice. Okay, good. B. Semua dah balik. Oh god. This is the comeback. Comeback. Pasal sebelum ni dia orang yang menang. So sekarang kita pula nak menang. So sekarang aku rasa aku nak beli terus benda tu. Echo. Ludens Echo. Sebelum tu aku nak letak pink kat mana-mana. Aku tak nak bazirkan pink aku ni. So okay, good. Please help defend mid. Come on, defend mid. Okay, good. Nyawa aku tak kisah. Please. Oh no, this is dangerous. This is dangerous. Oh fuck. Pop. Aku boleh zone dia tak pop. God damn. Sini aku. Nice stop. Just push. Oh my god. This is so close. Aku oh god, be crank. Don't worry, aku mesti juga. Jangan risau. So, this is a fun game. Semalam aku dapat game yang teruk yang aku rasa mati je. Tapi ni aku rasa game yang balance, game yang aku boleh upload. Semalam ada game yang kebanyakan orang yang macam banyak cranky yang aku boleh cerita. Wow. Aku tak tahu itu tak apa sebenarnya. Aku tahu itu tak apa, tapi aku tak tahu kegunaan ni macam apa efektif dia benda tu. Nice. Yes, wo. Oh, hati-hati. Okay, let's go. Oh, nice. Nice. Lagi sekali. Push mid. Aku dapat red buff. Aku tak tahu nak guna untuk apa, tapi aku ada. Let's go.
Back 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 back. Ah. Back 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 back. Back. Woi, asal berdebar sangat game ni wei. Zone ni aku masih up, so aku boleh push lagi sikit. Bahaya sikit ni. Oh, nice dragon fire. Fire. Aku tak tahu aku guna ini untuk apa. So aku nak beli apa lagi? So sekarang aku rasa aku lebih nak beli kepada Rylai pasal nyawa aku lebih sikit. Aku tahu ramai orang tak suka Rylai, tapi personally aku suka gila. Ya, aku rasa better fokus pada nyawa sikit. And here we go. So aku perlukan lagi 2200. Shit shit, Z kat belakang, Z kat belakang. Fuck 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 fuck. Aku nak selamatkan dia orang. Shit, aku tertekan. Aku tertekan. Oh, that blind. Okay, go go go. Masuk 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 masuk. No, never mind, never mind. Tak payah, tak payah. Tak boleh tangkap, tak payah. Okay, don't worry, don't worry, don't worry. Dia attack siapa? Orang bukan boss kau dah mati ke? Okay, good. Dia dapat heal dia. Nice. Aku still ada Zonia lagi. Yes, sebab aku tak tekan aku ada Zonia. Okay, good. Missing, missing, missing. Ooh, sakit. Okay, good, 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 good. Tak dapat nak tolong. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, bahaya ni, hey. Come on, come on. Tidak dapat, tak dapat. Damn. Z nak nak ada ultimate. Z ada ultimate. Z ada ultimate. Z ada ultimate. Tapi healer. Nice. Aku sikit lagi. So aku tahu aku, so aku macam sedikit excited pasal game ni, game close pula tiba-tiba. Hopefully korang enjoy pasal aku tak banyak borak. Tapi aku sekarang tengah study nak buat compilation video tau. So macam aku nak buat ni satu benda aku record, aku nak buat dua benda. Satu montage, satu lagi aku buat macam biasa lah. Tapi kita tengok macam dia, pasal aku buat montage suck sikit. So kalau cantik, cantik. Tak cantik, mampui. Lagi tekak. So tunggu lagi RM10 nak dapatkan aku punya right eyes. Done. So nyawa aku, I can show you the world. So setiap kali ability aku akan slowkan orang, which is I love it. Aku suka gila benda tu. Noted. Walaupun kita dah tahu benda tu like memang wajib, tapi oh, Z dekat bawah. Z dekat bawah. Z dekat bawah. Hati-hati. Dragon lagi 1 minit. Woo! Sikit lagi kena. Damn.
push mana yang boleh push. Bottom tower tak mati lagi. Wow, 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 wow. Okay. Please, please, please. Jangan masuk, jangan masuk. Bahaya, bahaya. Okay, come on, come on. Focus, focus. Nice. Okay, good. Aku tak, serius aku tak tahu tutup apa. Tapi aku tak nak ambil campur dengan benda tu. Aku ikut dia belakang. Aku ikut dia belakang. Shit. Shit. Push mid, push mid, push mid. Apa benda yang kita kena buat sekarang ni? Okay, good. Well, apa buat apa nak aim tu? Jadi lagi penting. Okay, good. God, Blitzcrank, why? Okay, good. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Apa dia? Aku dah beli, sial. Zone ni aku dah beli, dia dah beli sedikit armor. Oh, 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 oh. Jadi kita ada satu je tank ni. So so sekarang aku nak ambil sedikit MR. Sebenarnya aku takut dengan Rice. Aku nak ambil MR sikit so aku boleh burstkan diorang. Where is the fucking thing? MR Mazisis. Ni, ni, okay. Tapi sayang sikit pasal aku dah ada 45%. Aku tak tahu item last aku apa ni. Tengok, diorang dapat tak makan dragon. Lata juga aku lapar. Diorang dapat tak makan dragon. So kita pergi ke mid. Nice. I will show you the world. Okay, what dekat sini? What, what, what? Okay, dapat 15 sikit. Okay, okay. Zone yang masih ada, zone yang masih ada. Oh my god, look at that damage. Oh my god, sakit dia.
Aku masih boleh lagi ni, boleh masih lagi. Kau tak nak masuk ke? Jawa kau masih penuh lagi kot. Come on, come on, come on. Jawa aku masih boleh lagi. Aku ada Zonia. Fucking hell. Oh, cukup lah. Okay, 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 kita tengok. But seriously, this is so tight. This is so freaking tight. Okay, go, 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 go. Yes! Fucking hell. Just tank it. Just tank it. Oh fuck! Damn it! Oh, damn it! Aku kena bus. Pull someone, just pull someone. Dia sacrifice diri sendiri untuk tower dan inhibitor. Nice, nice, nice. Just go for it, just go for it. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Looks like this is game. Video ni sedikit tak banyak borak daripada sebelum ni. Tapi last kali kita menang. Velkas Rework memang lagi OP. Dengan third passive proc dia. Tapi lagi sekali minta maaf lah kalau video sedikit bosan, pasal aku tak ada nak bercakap apa-apa tadi. So I think better aku nak tunjuk ni kot. Ramai orang buat macam tu, tunjuk damage paling banyak play tinggi. Aku rasa aku bukan play tinggi. Aku rasa Z lagi banyak keluarkan damage daripada aku. Oh, you have a creep fragment. Nice game. Yeah, really nice game. Okay, so kita pergi ke graph. Champion kill tak? Eh, aku boleh banyak eh? Wait, what? Oh, aku 18. Okay. Deal with damage. Wow. Okay. So, aku lagi banyak dengan ultimate aku kasih. Well, itu je lah video aku untuk kali ni. Kalau ada apa-apa aku nak beritahu dengan item yang aku beli, tolong beritahu aku supaya aku boleh improve diri sendiri. And hopefully, aku boleh record game yang sebest macam ni lah. Lagi sekali, itu maaf lah. Aku tak boleh cakap. So, bye-bye. Assalamualaikum.